Nah, ini adalah pola bagian belakang. Dari A ke B diukur 1/4 lingkar badan dikurang 1. Dari A ke C panjang punggung ditambah 1,5. Dari C ke C 1 turun 1,5. Dari C ke D 1/6 lingkar leher. Dari A ke G naik panjang sisi. Dari B ke H disamaratakan dengan A ke G. G ke G 1 1/2 lebar punggung. Dari D ke D 1 lebar bahu. Dari E ke F turun 5 cm. Dari F ke H dibagi 2 dapat titik I. A ke A 1 1/10 lingkar pinggang. A 1 dikesampingkan 3 cm. Tarik garis lurus ke atas sepanjang sisi dikurang 3. A ke B 1 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 dikurang 1. Kemudian kita membuat pola dasar bagian depan. Dari A ke B 1/4 lingkar badan ditambah 1. Dari A ke G panjang sisi lalu disamaratakan dengan B ke H. Dari G ke Y sama dengan I ke H ditambah 3. Dari G ke Y sama dengan I ke H ditambah 3. Dari Y ke K 1/6 lingkar leher ditambah 2,5. Dari K ke K 1 sama dengan 1/6 lingkar leher. Dari E ke F turun 5 cm. K 1 ke K 2 lebar bahu. Dari G ke G 1 1/2 lebar muka. A ke O 1/10 lingkar pinggang, kesampingkan 3 cm, lalu diukur tinggi dada. A ke B 1, 1/4 lingkar pinggang, ditambah 3, ditambah 1. Lalu kita membuat pola dasar lengan. Dari B ke C, diukur besar kerung lengan dikurang 8. Setelah itu dibagi 2 mendapat titik A. Dari A ke D 1/4 besar kerung lengan dikurang 1. Dari D ke E panjang lengan. Dari E ke F 1/2 lubang lengan. Dari E ke G 1/2 lubang lengan. Setelah pola dasar tadi terbentuk, lalu kita potong sesuai dengan gambar. Sudah pola dipotong, lalu lipat bahan memanjang menjadi 2. Setelah itu letakkan pola bagian depan di tepian kain.
Setelah pola terpasang, lalu berikan kampuh setiap sisi atau pinggirannya 2 cm. Untuk yang bagian bawahnya, kita kasih kampuh 4 cm. Setelah itu, kita gunting di bagian yang sudah kita tandai. Lalu gunting juga untuk bagian belakang baju sama dengan bagian depan. Setelah bahan dipotong, ini adalah bagian-bagian yang akan kita jahit menjadi blus. Setelah itu, masukkan karbon untuk mencetak bentuk gambar dari pola tersebut. Lalu dicetak dengan menggunakan rader. Sampai seluruh bagian dicetak selesai. Dapat dilihat hasil cetakan dari karbon yang berwarna hijau. Setelah bagian sisi bahu serta lengan dijahit, lalu kita memotong vaselin yang gunanya untuk membuat keras di bagian depan tempat kancing. Potong vaselin sesuai dengan ukuran pola lapisan. Setelah vaselin dipotong, lalu digosok supaya melekat kepada bahan. Setelah vaselin sudah rapi, disambungkan dengan bagian badan di depan. Setelah itu dijahit lurus. Seharusnya diobras, dapat juga digantikan dengan melipat bahan menjadi kecil, lalu dijahit tepi. Kita buat lubang kancing. Setelah semua bagian tersambung dengan rapi, ini adalah hasil akhirnya untuk pembuatan blus. Ini adalah tampak depan, tampak belakang, tampak
tentang samping.